Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah abba ba'dah. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para alim, para kiai, para profesor yang saya hormati, mohon maaf, sebetulnya saya lagi ada gangguan pembicaraan, terus terang, karena sakit. Tapi insya Allah akan saya sampaikan, nanti akan dibantu. Oleh karena kepada Mas Wahbah sama Mas Losi. Pertama, saya sampaikan terima kasih ada kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan apa yang bisa dicapai oleh Cilacap. Pertama, sejak saya dipilih jadi ketua, saya ngomong kepada teman-teman, kita pegang NU itu seperti pegang negara. Kalau kita memegang PCNU berarti bupati NU. Kalau memegang PW berarti provinsinya NU dan seterusnya. Cara berpikir demikian itu penting sekali supaya di dalam menjalankan manajemen NU itu seperti manajemen pemerintahan. Memandang lembaga seperti departemen. Alhamdulillah mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Sudah 3 kali, sudah 3 tahun. Pertama 6 miliar, kedua 7 miliar, yang ketiga 8 miliar. Tidak pernah meminta-minta, Pak. Tapi kita kerja dengan model cara kerja pemerintahan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah PCNU 3 tahun itu terus menerus menggerakkan Lazisnu. Alhamdulillah Lazisnu di Cilacap mencapai 14 miliar. Oleh karena itu kami mohon kepada Wasbah sini. Ini kebetulan direkturnya yang bisa menceritakan secara detail khusus untuk Lazisnu. Kebetulan beliau berbasis manajemen. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Langsung saja bahwa NU Care Lazisnu Cilacap bergerak dalam satu program gerakan Koin NU dalam satu visi Suriah Baca NU Cilacap, yaitu apabila NU bergerak bersama akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Next, Mas. Ini roadmap kami 2018 sampai dengan 2023. Kami di 2023 akan menjadi less ideal dan percontohan. Next. Skema relasi NU Cilacap bahwa warga NU menjadi subjek. Saya pikir di Jawa Tengah kita mempunyai potensi yang sama, yaitu banyaknya warga NU. Kita punya jaringan yang sama, yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama dari PC, MWC sampai dengan ranting. Dari potensi itu kuncinya cuma satu, yaitu pengelolaan. Apabila se-Jawa Tengah bisa melakukan pengelolaan dengan baik dengan metode modernisasi pengelolaan terhadap les, insya Allah kita akan mencapai satu kabupaten minimal 1 miliar. Sehingga fungsi-fungsi ekonomi yang disampaikan oleh Magelang tadi, keniscayaan akan sampai di semua kabupaten. Next, Mas. Nah, bahwa kami adalah berbasis regulasi, tidak sekedar jalan. PCNU Lazisnu terpusat pengelolaannya di PC.
bahwa semua aturan dan regulasi itu turun dari PC, di breakdown ke MWC sampai ke ranting. Begitu juga dananya, dananya dari ranting ke MWC ke PC tanpa pemotongan sepeser pun. Setelah itu ada akumulasi di PC, kami tinggal mentransfer sesuai dengan kompensasi masing-masing di ranting dan MWC ke rekening MWC dan ranting. Jadi tidak ada yang megang uang. Cara pengambilannya bagaimana? Adalah dengan basic pengajuan program. Ketika Bapak Ibu di MWC tidak akan bisa ngambil uang itu sebelum menyusun program. Setelah kami ACC dari PC, program turun di ACC, dana baru bisa diambil di rekening. Next. Ini penghimpunan dan penyaluran Cilacap dari 2018. Yang awal hanya 600 juta, 2019 170 juta, 2020 sudah 7 miliar sekian, 2021 15,6 miliar. Begitu juga penyalurannya akan berimbang dengan penghimpunan. Next. Ini adalah perolehan kami di setiap bulan di tahun 2021. Rata-rata 1,3 miliar satu bulan. Next. Resep menuju 1 miliar yaitu satu tujuan. Seperti visi dari Roy Suryah tadi. Jadi hilangkan ego sektoral di masing-masing tingkatan struktural NU dan juga di lembaga dan Banom. NU bergerak pada satu visi yang sama atas instruksi Suryah PCNU. Ini akan menjadi satu target goal yang luar biasa. Satu peraturan, tadi regulasi sudah kami ciptakan. Kami atur sedemikian rupa dari hilir sampai hulu atau hulu hilir, dan semua harus mematuhi, baiklah sisnu sampai ranting, lembaga dan banom di semua tingkatannya harus patuh terhadap regulasi itu. Satu manajemen pengelolaan di PC Lasisnu. Satu rencana, visi dan misi, target sasaran menjadi satu tujuan yang harus dicapai bersama, dan satu pelaporan. Next. Nah, ini penyaluran berdasarkan pilar. Next. Ini adalah jejaring Lasisnu Cilacap, Pak. Di 22 MWC 255 ranting dan 1616 petugas lapangan. Sudah 90% dan di 82.000 munfik. Ini bisa menjadi jaringan filantropi, dan juga yang akan kami lakukan adalah jaringan ekonomi bisnis yang konteksnya adalah pada kepentingan Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi bukan kepentingan jaringan politik apabila saya nyalon bupati. Next. Gocap. Nah, ini adalah aplikasi yang teman-teman Lasisnu bikin bekerja sama dengan Politeknik Cilacap. Ini kemarin Batang mengadopsi ini, terus dari seberang provinsi Ciamis mengadopsi ini, bahwa ini adalah pola manajemen berbasis aplikasi. Jadi nanti penjemput PLPK itu tidak bawa kertas, tapi memang hanya bermodal HP, scan barcode, dihitung data masukkan, langsung notif WA masuk ke server Lasisnu menjadi data. 8.000, 82.000 munfik itu by name, by address, dan by phone. Jadi akan menjadi basis data munfik buat Lasisnu kedepannya yang bisa dikelola secara terus menerus.
saya pikir itu singkat kami bahwa kita punya potensi yang sama, ayo kita gerakan bersama-sama menuju setiap kabupaten menuju 1 miliar di 2022. Insya Allah kita bisa, sehingga kepentingan-kepentingan Nahdlatul Ulama secara jamiah bisa tercapai, secara kemanusiaan pada jamaah pun kita akan bisa turun sampai mereka. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.